Heboh oknum ojol diduga lakukan body shaming ke siswi SMA lewat chat viral di aplikasi X, Twitter. Video oknum ojol body shaming ke siswi SMA itu diunggah langsung oleh akun X @miss_tweet, Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Bikin geram, seorang oknum ojol chat body shaming ke anak sekolah, tulis akun tersebut, dikutip tribunbengkulu.com. Dalam video yang diunggah, terlihat seorang siswi yang geram saat menemukan bahwa driver ojol tersebut mengirimkan pesan yang mengandung unsur body shaming ke temannya. Tak hanya itu, oknum ojol tersebut juga diduga mengambil foto temannya tanpa izin. Tindakan ini membuat siswi tersebut langsung menghadapi sang driver dengan penuh amarah. "Ngapain kamu? Hapus om, hapus itu. Ngapain foto teman saya?" seru siswi tersebut, meminta agar semua foto yang diambil tanpa izin segera dihapus dari ponsel driver ojol tersebut. Kejadian ini langsung menarik perhatian netizen yang bereaksi dengan beragam komentar. Banyak dari mereka menyuarakan kemarahan dan kekesalan terhadap tindakan tidak pantas tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.